Kesal lantaran ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toran air isi ulang, seorang wanita mengamuk dan merusak pintu serta jendela apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Wanita tersebut tidak terima toran air di tokonya dipindah oleh pengelola apartemen. Sambil mengumpat, wanita ini melakukan pengerusakan menggunakan kapak ke sejumlah pintu dan jendela di sepanjang lorong apartemen. Dari rekaman CCTV juga terlihat ada sejumlah pria yang mengikutinya. Namun mereka terlihat tak berusaha menghentikan aksi pelaku dan hanya merekamnya. Selain di lorong, pelaku juga terekam masuk ke salah satu ruangan dan menghancurkan pintu kaca serta pintu-pintu lain. Dugaan sementara perusakan terjadi karena wanita tersebut tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toran air isi ulang untuk tokonya. Padahal pemasangan toran air ini dikeluhkan sejumlah penghuni apartemen hingga pengelola akhirnya memindahkan toran tersebut. Usai toran dipindahkan, wanita tersebut tiba-tiba mengamuk. Surat pertama tidak diindahkan, memerintahkan kembali, beri lagi surat peringatan kedua supaya itu digeser. Dan peristiwanya sama, kosong-kosong. Ya, kami sedang rapat di sini dengan lawyer-lawyer kami, sedang membicarakan sesuatu yang kami sedang diskusikan, tiba-tiba suara mencengkam, dar-der-ror, itulah yang terdengar bagi kami. Kasus ini sempat dilaporkan ke kepolisian sektor Duren Sawit, namun pihak pengelola mengaku belum ada penanganan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.